Kan itu amanah dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pengurus Pusat. Pak, mengenai target ke depan, sebelumnya ada berapa kursi? Ada 11. Target kita berapa? Target kita sebetulnya tidak banyak-banyak. Ya, harapan kita bisa mengusung kepala daerah Sumatera Utara. Harapan kita bisa mengusung kepala daerah Sumatera Utara. Itu target kita. Mudah-mudahan sosok yang pas dari kader kita banyak, dari luar partai juga banyak, dan untuk menentukan siapa kita punya jalur pengambil kebijakan tersendiri, ya kita serahkan, itu adalah keputusan yang ada di DPTP atau pemilihan tingkat pusat, kita serahkan ke sana. Termasuk gubernur, iya termasuk gubernur, jalurnya semua ke DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Kita hanya mengajukan, dan semuanya sekarang ini ada, baik dari internal kita atau dari internal. Untuk DPR. Berjalan jalan dengan seluruh pengamanan yang ada di tempat ini juga luar biasa. Dan terima kasih kami juga punya di pertama kali jajaran DPTW, Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Sumatera Utara, harian tim yang bekerja untuk melengkapkan pemberkatan yang luar biasa, bekerja semaksimal mungkin sehingga pada pendaftaran pagi ini kita tidak mengalami hal apa-apa, semua berjalan dengan lancar, syarat lengkap, surat lengkap, semuanya memenuhi dan juga seluruh teman-teman yang mengantar kita pada pagi hari ini termasuk bakal calon anggota Dewan Provinsi juga ikut sebagiannya mendatangi kita pada hari ini, ya, terima kasih kepada mereka semuanya. Bagi doa semoga Allah berikan kemudahan untuk kemenangan pada PKS Indonesia terutama di Sumatera Utara, target yang diharapkan bisa tercapai. Terima kasih. Pak, untuk nomor satu baik dan sukses juga untuk KPU, semoga dimudahkan, kemudian ya berkah lah untuk seluruh anggota KPU ya yang bekerja di gedung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.